Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi channel Mas Hong. Jangan lupa untuk subscribe dan kunjungi mashong.com. Kali ini saya akan mereview tas Aiger Magma 01, dimana tas ini baru saja saya beli di agen Aiger Purwakarta. Tas saya beli berwarna hitam. Di sini terdapat logo Magma 01. Di sini terdapat tempat Anda bisa meletakkan HP ataupun tempat minum. Di samping sini Anda bisa meletakkan payung atau apapun. Jadi di sini terdapat semacam pengait untuk mengikat barang yang seperti payung ini. Di sini bisa diikatkan di sini. Dan ini dikaitkan di atasnya. Saya buka isinya. Di sini terdapat slot untuk meletakkan pulpen dan apapun bisa dimasukkan sini. Terdapat resleting, ini mungkin bisa untuk tempat air minum. Samping dapat tempat pula, mungkin bisa Anda tempatkan uang recehan di sini. Samping kanan kiri sama. Dan kekurangan dari tas ini adalah Anda tidak bisa meletakkan air minum di samping bagian samping dari tas ini, tetapi air minum bisa Anda letakkan pada bagian dalam atau bagian depan yang terdapat resleting itu, tapi tidak bisa untuk meletakkan tempat minum yang dalam kapasitas besar. Ini tempat untuk laptopnya. Kekurangan di sini tidak ada pengait untuk laptop, tetapi cukup Anda selipkan di sini. Dan kekurangan dari tas ini adalah ukuran resletingnya tidak terlalu besar, tetapi saya yakin dengan merek Aiger ini untuk resleting dan tasnya bisa awet. Dan untuk harganya, tas Aiger merek Magma 01 ini berkisar antara 500 ke atas. Tepatnya tas ini saya beli dengan harga di bawah harga agen. Untuk harga agen sendiri tas ini adalah 560.000. Dengan penawaran yang alot bisa turun sampai 550.000, jadi turun 10.000. sebenarnya ini tidak bisa, tetapi akhirnya bisa turun juga. Pada bagian belakang terdapat air exchanger untuk sirkulasi udara. Ini terdapat pengait ketika Anda perlu untuk lebih erat
lebih kencang, maka bisa Anda kaitkan sehingga beban tidak tertumpu pada punggung. Dan pada bagian bawah terdapat rain cover, bisa Anda buka, dan di dalamnya sudah include covernya, cover anti hujan. Jadi dalam kondisi hujan, cover ini bisa Anda gunakan supaya ketika hujan deras, air tidak masuk dalam tas. Sini terdapat logo Eiger dengan cover warna hitam. Coba saya praktekkan untuk memasang cover ini. Mungkin nanti bisa Anda lihat saat cover ini dipakai, dan ini adalah kertas yang dapatkan saat pembelian. Terdapat logo Eiger di sini warna kuning. Ini terdapat keistimewaan dari ini adalah ukuran laptop yang bisa dimasukkan dalam tas ini. Dan ketika pembelian, Anda akan mendapatkan semacam pros yang ada icon Eiger di situ. Terima kasih telah mengunjungi channel Mas Hong. Semoga tutorial dan video kami bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan kunjungi mashong.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.